Mendoan, menyatu dalam doa dan renungan dari Katedral Kristus Raja Purwokerto. Senin 4 Maret 2024 bersama saya Frater Francisco Saverius Febrianto. Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Melalui baptisan yang kita terima, kita dipakai Allah untuk menjadi pembawa berkat bagi sesama. Dengan mau mewartakan sabda Allah di dalam kehidupan ini, kita diajak untuk menaati setiap sabdanya. Tetapi tidak jarang, sikap kurang baik pun terkadang kita alami dan kita lakukan di dalam setiap pewartaan kasih Allah itu sendiri. Bacaan dari Injil Lukas bab 4 ayat 24 sampai dengan 30. Mari kita hening sejenak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa ketika Yesus datang ke Nazaret, ia berkata kepada umat di rumah ibadat, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Tetapi aku berkata kepadamu dan kataku ini benar. Pada zaman Elia terdapat banyak janda di Israel. Ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang janda di Sarfat, di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa banyak orang kusta di Israel, tetapi tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan, selain daripada Naaman, orang Syria itu. Mendengar itu, sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bangun lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak untuk meleparkan dia dari tebing itu. Tetapi Yesus berjalan lewat dari tengah-tengah mereka lalu pergi." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat mendengar menduan yang terkasih, seorang nabi adalah seorang yang dipilih oleh Allah untuk mengungkapkan kasih-Nya. Nabi diutus untuk memberikan tanda, yaitu berupa mukjizat, nubuat, nasihat, peringatan, dan seruan untuk bertobat. Seorang nabi dapat melakukan semua tanda-tanda tersebut karena diberi kuasa oleh Allah sendiri. Dalam bacaan Injil yang baru saja kita dengarkan, kita juga diajak pada sebuah permenungan. Mengapa Yesus berkata bahwa tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya? Hal ini karena banyak orang melihat hanya berdasarkan latar belakang orang tersebut, bukan pada hal-hal yang diperbuatnya. Pada zaman Yesus, orang Nazaret hanya melihat bahwa Yesus adalah anak Yusuf, seorang tukang kayu yang biasa dan sederhana. Bahkan saudara-saudaranya pun hanya orang biasa dan ada di lingkungan mereka juga. Dalam hal ini kita pun telah dipilih oleh Allah untuk menjadi anak-anak Allah melalui rahmat baptisan yang boleh kita terima. Dan kita telah mendapat kuasa dari Allah untuk menjadi alat-Nya dalam mengungkapkan kasih Allah kepada sesama. Maka dengan menjawab panggilan Allah, berarti kita mau dan bersedia untuk menyerahkan hidup kita ke dalam kuasa Allah. Kita diberikan oleh Allah tempat dan kita diajak untuk mengambil peran di dalam kehidupan kita. Marilah kita hening sejenak. Allah Bapa Maha Kuasa, kasih-Mu tiada pernah habisnya bagi kami. Engkau yang senantiasa mengajarkan kami rendah hati ketika pelayanan dan tindakan kami tidak dihargai oleh sesama. Semoga melalui teladan yang Engkau berikan kepada kami, senantiasa memberikan semangat yang berlimpah
di dalam kehidupan kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mari kita mohon berkat dari Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita semua keluarga aktivitas kita pada hari ini, di dalam perjalanan hidup kita, senantiasa dalam berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Salam Mendoan.